Bahwa di mana ada kelemahan di sapi, mobilnya kelemahan. Oh, habis mancing. Syekh Maulana Al-Maghribi, beliau adalah pendakwah Islam di era kewalian. Makam beliau berada di Parangtritis, sebelah utara pantai Parangtritis, tepatnya di kecamatan di daerah Bantul, Yogyakarta. Mari ikuti sejarah dari Syekh Maulana Al-Maghribi dan siapa yang ditemui beliau di Parangtritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, hidayah serta kesehatan, keselarasan, dan semoga panjenengan sedoyo diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembahasan kali ini, kita selawatan dulu seperti biasa untuk menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang Syekh Maulana Al-Maghribi. Mungkin panjenengan sedoyo pernah ziarah ke makam Syekh Maulana Al-Maghribi, di mana makam Syekh Maulana Al-Maghribi ini dikenal banyak sekali di Pulau Jawa khususnya. Banyak juga yang bercerita tentang Syekh Maulana Al-Maghribi ini, kenapa makamnya banyak. Ada yang mendikake bahwasannya, oh di sini ternyata petilasan Syekh Maulana Al-Maghribi, di mana itu sorbannya, tongkatnya, pusakanya, dan lain sebagainya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Maulana Al-Maghribi datang dari tanah Maroko. Beliau dipimpin oleh Syekh Maulana Gresik. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebutan Syekh Maulana Al-Maghribi itu ternyata untuk syekh-syekh pendakwah-pendakwah Islam waktu itu yang dari Maroko Al-Maghribi.
Jadi sahabat, bukan di situ sorbannya, pusakanya atau lain sebagainya, tapi memang makam dari Syekh Maulana Al-Maghribi. Syekh Maulana Al-Maghribi ini banyak sekali yang berdakwah di Jawa. Kalau misalkan panjenengan lihat anak-anak pesantren, nah panjenengan, oh itu santri mana, oh itu santri pondok si A. Tidak lain seperti Syekh Maulana Al-Maghribi, orang alim dari Al-Maghribi. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kenapa makam dari Syekh Maulana Al-Maghribi banyak? Karena memang utusan dakwah itu banyak sekali. Makanya sahabat, oh di sini ada makam Syekh Maulana Al-Maghribi, di sana ada Syekh Maulana Al-Maghribi. Salah satunya yang berada di Parang Tritis, Bantul. Di sana ada juga makam Syekh Maulana Al-Maghribi yang sangat terkenal, yang sering diziarahi oleh pengunjung-pengunjung, karena Syekh Maulana Al-Maghribi yang berada di Parang Tritis ini termasuk yang sayyid, termasuk yang menurunkan raja-raja Jawa. Duh, kenapa bisa seperti itu? Apakah jadi raja Jawa itu sayyid? Wah, ini nanti gejolak lagi. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Maulana Al-Maghribi ini putra dari Syekh Tambiran yang leluhurnya adalah Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro ini yang termasuk sayyid. Kemudian sahabat, Syekh Maulana Al-Maghribi ini memiliki putri yang bernama Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan itu diperistri oleh Ki Joko Tarub. Ki Joko Tarub memiliki putri lagi yang bernama Dewi Nawang Sih. Dewi Nawang Sih inilah yang digarwo kalau nggak salah itu Ki Bundan Gejawan. Ki Bundan Gejawan menurunkan ada Ki Ageng Selo sampai Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Ageng Pamanahan ini yang menurunkan Raden Sutowit Joyo atau istilahnya Panembahan Senopati. Keberadaan Syekh Maulana Al-Maghribi di Parang Tritis ini karena perjalanan dakwah beliau, di mana beliau ke Parang Tritis untuk menyebarkan agama Islam. Di sana beliau bertemu dengan Joko Dandung dan Joko Jantrung kalau nggak salah. Dan beliau ini yang kemudian jadi murid Syekh Maulana Al-Maghribi juga, yang disebut dengan Syekh Belablu dan Syekh Dami Aking. Perjalanan dakwah Syekh Maulana Maghribi minta izin kepada Syekh Dandung dan Syekh Jantrung ini diperbolehkan, akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa sahabat? Syaratnya tidak boleh memaksakan kehendak si pendakwah. Jadi dalam perjalanan dakwah Syekh Maulana Maghribi harus benar-benar tulus, harus benar-benar ikhlas. Bahkan persyaratan yang kedua itu harus lahir batin, tidak boleh memiliki rasa ingin dikasih apa-apa, ingin dakwah di situ terus mengharapkan sesuatu selain agama Allah.
kalau sampai sekarang misalkan ada penceramah pendakwah yang di sekitar Parangtritis itu tidak boleh membatin saya ini ngaji di sini mendapatkan amplop berapa, mendapatkan apa dan lain sebagainya, kecuali hanya ridhollah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sahabat, perjalanan Syekh Maulana Al-Maghribi ini berdakwah di sekitar Bantul Parangtritis ini sangat luar biasa, hingga orang-orang sekitar situ sampai sekarang itu banyak sekali yang menganut agama Islam. Luar biasanya sekali sahabat, bahwa Syekh Maulana Maghribi yang menyebar di Jawa itu tidak pernah mengandalkan atau membicarakan babakan atau hal-hal tentang nasab kenabian. Beliau tidak pernah bercerita bahwa saya nasabnya si A, si B, si C agar dihormati. Akan tetapi apa? Akan tetapi Syekh Maulana Maghribi berdakwah di Bantul Parangtritis benar-benar ingin mengajak masyarakat untuk masuk ke agama Allah, mengenalkan tentang Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya para wali-wali zaman dulu sahabat. Di mana beliau-beliau berdakwah tidak ingin dijunjung-junjung, tidak ingin diperlihatkan lo siapa saya, siapa saya, hebatnya saya. Akan tetapi yang terpenting dalam berdakwah adalah bagaimana masyarakat, bagaimana umat itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa sahabat, bukan kadang kayak sekarang berdakwah, akan tetapi dalam pengajaran dakwahnya ini loh, saya sih nasabnya si ini, saya nasabnya si ini, kalau panjenengan tidak manut dengan saya, panjenengan dapat balak, walat atau lain sebagainya. Nyun sewu, Syekh Maulana Al-Maghribi dan wali-wali zaman dulu tidak pernah mengandalkan nasab dalam berdakwah. Sampai turunan-turunan beliau, duriah-duriah beliau juga masih banyak yang berdakwah, berceramah agar masyarakat mengenal agama, mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini patut dicontoh sebenarnya. Ini patut diteladani. Bagaimana yang terpenting adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengenal agama, mengenal hukum-hukum, mengenal tentang agama, indahnya Islam. Bukan ketakutan, karena apa? Karena tidak tuhu kepada si pendakwah, karena hanya nasabnya saja yang diunggul-unggulkan. Sedangkan perilakunya kadang-kadang seperti sekarang itu jauh dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pendakwah-pendakwah dulu sahabat itu sangat santun, itu sangat menjaga rasa, tidak merasa dirinya yang terbaik. Bahkan untuk berdakwah, Syekh Maulana Al-Maghribi ini izin dulu ke Joko Dadung dan Joko Jatrung, atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Syekh Blablu dan Syekh Damiaking.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo dengan adanya cerita Syekh Maulana Al-Maghribi ini, kita bisa memetik sedikit keindahan dakwah beliau. Tidak pernah memaksakan, tidak minta untuk dihormati. Karena apa? Umat akan tahu sendiri penghormatan-penghormatan itu dengan apa? Dengan adab, dengan akhlak, dengan contoh-contoh yang baik, dengan perilaku yang baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang patut kita teladani. Luar biasa. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit cuplikan tentang cerita Syekh Maulana Al-Maghribi. Banyak kekurangan, mohon maaf, mungkin panjenengan bisa komen, bisa melengkapi dari cerita-cerita para wali-wali Allah ini. Karena saya juga masih belajar, karena saya juga masih cubluk istilah Jawanya, atau bodoh, dan masih terus belajar. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kata salah mohon maaf. Tetap di channel kami Gus Blangkon. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.